Aduh, parah lumayan. Tengah Spanyolan tepat di Simpang 3 kawasan terminal Kiliran Jauh. Ini dari ke Kiliran Jauh ini ada sekitaran 3 kilo kalau nggak salah. Di panjang macet. Bagian di depan masih dalam pengerjaan. Belok kiri ke Teluk Kantan atau ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru ada sekitaran 220 kilo dari terminal Kiliran Jauh ini. Bukit Tinggi Riau via Payakumbuh atau 50 kota putus total. Jadi sebagian besar bus atau truk banyak mengalihkan jalurnya ke Teluk Kantan ini atau yang belok kiri. Jadi posisi arah ke belakang Bukit Tinggi, Padang, Payakumbuh, Batu Sangkar, dan arah ke depan Sungai Rumbai ke Jakarta, Bandung, Bogor. Artinya kita di jalan utama lintas tengah Sumatera dalam pengerjaan pengaspalan jalan di sekitaran kawasan terminal Kiliran Jauh. Kondisi terkini Kiliran Jauh buka tutup. Aduh, parah lumayan. Macet di ini, di Kiliran Jauh. Ada tengah Spanyolan tepat di Simpang 3 kawasan terminal Kiliran Jauh. Ini dari ke Kiliran Jauh ini ada sekitaran 3 kilo kalau nggak salah. Di panjang macet. Nanggung lah.
sampai Bungo dah. Nomor 4. Nah, ini rekan-rekan di Kiliran Jauh ya, Kecamatan Kamang Baru. Nah, terlihat sepi, artinya apa? Buka tutup selama pengerjaan pengaspalan jalan. Nggak tahu, tidak ada batas waktunya kita bisa beri kabar. Karena emang pusnya arah dari sini nggak ke simpang Kiliran Jauh atau terminal akan di beton, dan sebagian jalan udah ada yang di beton di bagian sisi kiri, tepatnya di kawasan dekat terminal, dan juga yang arah ke Sungai Rumbai juga ada beberapa titik, dan juga arah ke Teluk Pantan. Jadi tiga jalur yang sedang dalam pengaspalan beton. Ya kalau motor masih bisa masuk ya, cuman mesti hati-hati dan waspada, karena yang lewat di jalur ini truk-truk muatan berat, bus-bus ukuran besar. Terus. Pukul 9 pagi di Kiliran Jauh di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, atau di jalan utama lintas tengah Sumatera, ada pengerjaan jalan beton di kawasan terminal Kiliran Jauh, tiga arah Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Nah, ini kawasan terminal Kiliran Jauh yang di depan sebelah kiri terminal. Jadi yang bagian yang terlihat sekarang udah di beton, dan di bagian kanan masih dalam pengerjaan. Nah, ini rekan-rekan yang di sebelah kanan. Pas TPR. Yang di sebelah kanan. Nah, ini jalan lintas tengah Sumatera. Ada travel. Jadi yang baru di beton yang bagian besi kita sekarang, dan bagian kanan yang mengarah dekat SPBU masih belum, dan bagian di depan masih dalam pengerjaan. Belok kiri ke Teluk Kantan atau ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru ada sekitaran 220 kilo dari terminal Kiliran Jauh ini. Bukit Tinggi Riau via Payakumbuh atau 50 kota putus total. Jadi sebagian besar bus atau truk banyak mengalihkan jalurnya ke Teluk Kantan ini atau yang belok kiri. Tadi ada terlihat Yanti Group 2 unit yang ambil alternatif Teluk Kantan Kiliran Jauh ini. Jadi posisi arah ke belakang Bukit Tinggi, Padang, Payakumbuh, Batu Sangkar, dan arah ke depan Sungai Rumbai ke Jakarta, Bandung, Bogor. Artinya kita di jalan utama lintas tengah Sumatera dalam pengerjaan pengaspalan jalan di sekitaran kawasan terminal Kiliran Jauh. Besi kita arah ke Sungai Rumbai dari terminal Kiliran Jauh. Jadi rekan-rekan Runsanak Minang yang mau ke Pekanbaru lantaran dari Bukit Tinggi, maksudnya yang mungkin yang mau mengalihkan arahnya ke Teluk Kantan atau ke Kiliran Jauh ini, mungkin harus buka tutup di sekitaran Kiliran Jauh ini atau di dekat kawasan Kiliran Jauh, karena ada pengerjaan pengaspalan jalan beton. Nah, ini yang baru siap di beton. Jadi yang posisi arah ke belakang ada sekitaran 1 kilo yang ditutup, buka tutup, juga yang arah ke Sungai Tambang atau arah ke Teluk Kantan atau jalur ke Riau, juga yang arah ke sungai Rumbai yang busnya kita saat ini. Jadi busi truk yang arah dari depan udah lepas sepertinya, karena udah terlihat truk yang arah dari depan kita.
Ini belum sempurna, masih ada pelebaran nih yang di sebelah kiri, tapi belum di beton yang masih saluran air ini. Dari sini ke Sungai Rumbai ada sekitaran 65 kilo. Ke Bukit Tinggi ada sekitaran 185 kilo. Dan ke Teluk Kentan kurang lebih ada sekitaran 70 kilo. Dan ke Pekanbaru yang tadinya belok kiri ada sekitaran 220 kilo. Nah, ini masih dalam tahap pengecoran yang di sebelah kiri, pelebaran. Jadi dianjurkan berhati-hati melewati jalur lintas ini, karena emang jalur ini dilewati truk-truk muatan berat seperti yang kita lihat. Nah, ini ada batu bara, ada tronton, ada truk bawa truk, ada truk bawa alat berat, ada truk muatan paket dari Jawa, dan banyak truk-truk muatan berat lainnya yang pasnya melintas non-stop siang malam di sini, jalur lintas tengah Sumatera ini. Juga bus-bus ukuran besar. Jadi bus yang melintas di jalur ini seperti Palala, NPM, Mutia Primelia, Alijrah, ANS, Naikila Persaminang, Epastar, Yohanda Prima, Antar Lintas Sumatera atau ALS. Banyak yang melintas di jalur ini. Juga Rapi yang arah dari Riau, Teluk Kentan, dari Medan. Juga Medan Jaya itu yang arah dari Medan. Menjelang pukul 10 pagi. Jadi kita udah mengarah ke Pulau Kunjung. Jadi bus-bus dan truk-truk kedepannya udah dianggap senang melewati jalur ini karena udah di beton. Yuk masuk kanan. Ada yang menyalip.
udah seperti jalan tol. Tiga, empat yang di depan. Sepertinya di sini tutup lepasnya. Sepertinya seperti inilah suasana buka tutup di kawasan Kiliran Jawa yang mengarah ke Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Palu ke Padang. Profit.
cukup lumayan panjang ya. Masih panjang. Berarti ini masih sebelah yang bisa jalan ya. Yang di sebelah kanan masih dalam pengeringan. Dan di sebelah kiri masih ada penimbunan pelebaran. Di sekitaran perbatasan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Darmasraya atau selepas Kiliran Jauh. Sanan. Oh, cukup lumayan jauh ya buka tutupnya. Ada berapa kilo? Ada 7 kilo ada tuh arah ke Pusi saat ini. Berarti di sini tutupnya yang arah ke Pulau Punjung. Nah, ini udah ditahan. Dan yang arah ke Solo ada sekitaran 2 kilo. Juga yang arah ke Lubuk Jambi ada 1 kilo kalau nggak salah. Yang ditahan. Rumah makan ANS Palapa kalau tidak salah yang di sebelah kanan. Ini udah masuk di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya.
sini jalan udah mulai terlihat ada berlubang dan rusak parah. Nah, ini udah banyak berlubang. Sebagian besar yang berlubang yang di sebelah kanan. Ada makan istirahat, makan travel dan busnya yang di depan ALS dan Sikorok Noli. Cuman terlihat ada ALS ini.